Coba, gimana tadi lagunya? Tidak bangun tuamu, kau malukan diriku. Kau bandingkan aku dengan dirinya. Nah ini sekarang gue lagi di Pamukkale. Pamukkale ini konon katanya sebagai tempat pemandiannya Ratu Cleopatra. Ratu Cleopatra itu siapa? Itu adalah ratu atau wanita tercantik di masanya pada saat itu. Nah konsepnya kalau mandi di sini katanya bisa mempercantik dirinya, semakin mempercantik dirinya. Percaya? Karena ini. Bos. Singgah bung sini aja lucu-lucu. Wajahnya juga mirip. Gimana nggak lucu? Makannya kebab tiap hari. Kebab, sayur. Sama mereka. Coba dikit abiskas doang. Bule bagus bersih nih, makannya daging tuh. Enggak pernah makan pindang sama ikan asin. Beda. Seratanya beda. Bagaimana sekarang guys? Tentunya jangan lupa kasih masukan dan komentar kalian agar tambah seru, biar kita bisa menikmati cerita dan kisah selebritis Indonesia mancanegara yang tentu bakal bikin kalian semua pada happy, seneng, dan selalu menunggu kabar dan informasi terbaru terupdate dari kita hanya untuk kalian semua. Oke, itu saja. Jangan lupa untuk selalu stay tune di channel kita ini. Caranya dengan cukup mudah. Ini klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.